Halo Sobat Kreatif, kali ini saya akan berbagi tutorial membuat tas model Hermes resleting ya, dengan bahan kulit ular dan kombinasinya adalah rotan. Yuk langsung saja kita simak videonya. Langsung saja, let's go. Ya, untuk yang pertama kita siapkan cetakan atau patron ya, seperti ini. Dan kedua adalah rotan, ketiganya yaitu kulit. Langkah selanjutnya yaitu kita motong lapisannya yaitu ahe sesuai dengan cetakannya. Kemudian kita tempelkan kepada kulit seperti ini. Ini nempel di lapisan pertama ya, ahe. Nanti ada lapisan spon. Yang terakhir yaitu lining atau kain. Kalau kain saya tetap memakai suede ya. Setelah itu kita pemasangan handle. Handle dengan lapisan ahe dan sumbu seperti ini. Kita jahit satu-satu ya, jangan bareng. Sebelah kiri lalu sebelah kanan atau sebaliknya bisa, pelan-pelan saja. Karena sesuai permintaan ya, ini handle-nya agak kecilan. Untuk langkah selanjutnya yaitu kita penggabungan antara badan depan dan badan belakang. Dan ini adalah proses menjahit pada pantat tas. Ini sudah tahu ya, kulit yang saya gunakan kulit apa. Setelah proses penjahitan antara penggabungan antara badan depan dan belakang, selanjutnya yaitu proses pemasangan spon. Kemudian serta aksesoris-aksesoris yang terakhir yaitu lining. Jangan lupa untuk kantong, biasanya kantong HP, kantong resleting juga.
setelah semua terpasang, langkah terakhir yaitu finish. Jadi terakhir yaitu badan samping. Hati-hati pada saat ngetrap badan samping dan jahit, itu agak sedikit susah karena posisi jahitan Hermes ada di luar. Biasanya kalau Hermes tutup, jahitan di dalam. Dan seperti inilah hasil akhir. Saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Bila ada yang belum jelas, bisa komen di bawah ya. Saya akan senantiasa membalas komentar Anda. Ini saya 30.